Turun tangan langsung tangani kisah asmara putranya dengan Ayu Ting Ting. Ibunda Ivan Gunawan akui siap temui Umi Kulsum. Bahas nikahan. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Sudah menjadi rahasia umum jika Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting berteman. Pertemanan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan dinilai sangat dekat. Sehingga tak sedikit banyak yang menduga jika keduanya menjalin hubungan asmara. Namun diketahui hingga saat ini hubungan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan hanya berstatus sahabat. Melansir dari laman nova.id, Ivan Gunawan pernah secara gamblang menyebut Ayu Ting Ting merupakan wanita yang ada di hatinya. I love her. Mungkin satu-satunya perempuan yang enggak pernah berubah di hati gue ya Ayu Ting Ting, ujar Ivan Gunawan. Ivan Gunawan juga mengaku sudah merasakan Ayu Ting Ting akan batal menikah dengan sang kekasih, Adit Jayusman. Pernah. Gue pernah kok diajak dia pacaran. Gue bilang, jangan pacaran dulu deh. Terus dia bete. Kata Ivan Gunawan. Ivan Gunawan blak-blakan menjelaskan keinginannya hidup bersama Ayu Ting Ting. Kayaknya sih iya. Kayaknya gue bakal bahagia sama dia. Mungkin kalau yang semua gue lakuin ini stop. Enggak ada yang gue cari lagi. Ujar Ivan Gunawan. Ketidakjelasan masih menyelimuti hubungan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting membuat sang ibu turun tangan. Ya, ibunda Ivan Gunawan turun tangan langsung saat tahu putranya ditodong Ayu Ting Ting untuk memberikan mahar senilai 5 miliar rupiah jika ingin menikahi dirinya. Dilansir dari laman sosok.id tanggal 9 Juli tahun 2021, Ayu sempat mengatakan mematok mahar 5 miliar rupiah jika Igun ingin menikahinya. Ucapan Ayu tersebut rupanya sampai ke telinga ibunda Ivan Gunawan yang kemudian turut memberikan reaksinya. Oh iya, kalau dia sabar ya enggak apa-apa ditunggu saja. Ujar Ivan Gunawan di kawasan Bogor, Jawa Barat, Minggu, tanggal 30 Mei tahun 2021. Diakui Igun dirinya ingin membayar mahar tersebut dengan mencicil 500 juta rupiah lebih dahulu. Sayangnya, keinginannya tersebut ditolak Ayu Ting Ting. Kemarin aku mau kasih Ayu 500 juta rupiah buat mahar, dia enggak mau. Maunya 5 miliar rupiah, ucap Ivan Gunawan. Mendengar hal itu, ibunda Ivan Gunawan pun langsung menuturkan jika dirinya yang akan bertemu dengan ibunda sang biduan. Nanti mama bilang ke Umi Kalsum, timpal Erna Gunawan. Mendengar ucapan sang ibu, Igun menjadi sewot karena merasa harusnya Ayu yang diajak berunding bukan Umi Kalsum. Orang mau kawin sama Ayu, emang mau ngawinin Umi, tambah Ivan lagi. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.